Mari kita berdoa Bab di sorga terima kasih karena kesempatan yang indah kami boleh miliki Kami boleh datang merenungkan kebenaran firmanmu Hadir di tengah-tengah kami Kuasai hati dan pikiran kami Ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus Amin. Renungan kita berjudul Kita akan menjadi ciptaan baru Ayat inti 2 Korintus 5 ayat 17 jadi siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Apabila pikiran kita berada dalam Kristus Maka karakter dibentuk sesuai dengan rupa ilahi Pikiran diliputi rasa kebajikan kasihnya Kita merenungkan karakternya Dan kemudian ia akan berada di semua pikiran kita Kasihnya memagari kita Jika kita melihat matahari sejenak Ketika panas teriknya, lalu malingkan mata, kemudian rupa matahari tergambar memenuhi pandangan kita. Demikian juga terjadi kalau memandang Yesus, setiap perkara yang kita lihat memantulkan rupanya, yaitu matahari kebenaran. Kita tidak dapat melihat yang lain lagi atau membicarakan orang lain lagi. Rupanya telah terpatri pada mata jiwa dan mempengaruhi tiap bagian hidup sehari-hari, memperhalus dan menundukkan segenap sifat kita. Oleh memandang, kita akan disesuaikan dengan teladan ilahi, bahkan seperti rupa Kristus. Semua kepada siapapun kita bergaul akan mentulkan cahaya sukacita yang terpancar dari kebenarannya. Kita telah diubahkan dalam karakter, hati, jiwa, dan pikiran disorot oleh pantulan dia yang mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk kita di sini kembali terjadi realisasi pribadi pengaruh yang hidup berada dalam hati oleh iman. Apabila firman pengajarannya telah diterima dan telah menguasai kita, Yesus tinggal selamanya dalam kita, mengendalikan pikiran, pendapat, dan tindakan kita. Kita diilhami oleh pengajaran, guru teragung yang pernah dikenal dunia satu rasa tanggung jawab terhadap manusia dan memberikan pengaruh kepada manusia menjadi ciri pandangan hidup kita dan tugas sehari-hari kita. Yesus Kristus adalah segala galanya bagi kita. Yang pertama, terakhir, dan terbaik dalam segala sesuatu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari berdoa. Kami datang di hadapan tahta kasih karuniamu. Kami mohon kerja belas kasihanmu dinyatakan di tengah-tengah kami penyertaanmu sempurna kami boleh beristirahat dan saat ini kami boleh datang menyerahkan hidup kami di bawah kendalimu ...biarlah hari ini akan menjadi hari yang perlu berkat bagi kami engkau akan jaga dan lindungi kami engkau akan hindarkan kami dari sakit penyakit marah bahaya bahkan hal tidak kami inginkan kerana suka cita sorga selalu menjadi bagian kami kami ini mengandalkan engkau dan menyerahkan anak-anak Tuhan yang sedang bergumul berkati mereka jadikan mereka pemenang bersama engkau ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, amin.